Halo guys, selamat datang di Nerd 11 dan seperti biasa gue bakal mengcover gitar tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan baru. Dan di video kali ini gue bakal mengcover lagunya Tiara Andini yang judulnya Kupu-Kupu. Dan sudah setting dan kunci semuda sempat pelajari buat para penumpang yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke cara strumming-nya atau cara ngejrengannya. Jadi kita buat sesimpel mungkin, jadi seperti ini ya. Aja seperti itu, down down up down up down down. Aku diulang-ulang, down down up down up down 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 up down up down down. Oke, sangat gampang banget ya. Tapi nanti temponya sedikit di agak cepet ya. Oke, kita coba aja langsung makan liriknya. Betapa murahnya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi sini kuncinya sangat gampang-gampang banget ya. Kita mulai aja langsung ke bagian intronya. Kuncinya yaitu F, lalu ke G, ke E minor, dan ke A. Di sini dua kali balikan ya. Kita coba aja pelan-pelan. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian verse yang pertamanya. Kuncinya yaitu D minor, G, C, dan ke A. Di sini dua kali balikan ya. Kita coba aja pelan-pelan. Dan by the way, di sini gua nggak nyanyi full lirik ya. Oke, kita coba aja langsung. Betapa mudahnya. Nah, selanjutnya masuk ke pre-chorusnya. Kuncinya yaitu F, E, lalu G minor seperti ini. Tapi yang belum bisa G minor, kalian bisa pencet aja 3 senar 1 2 3 di fret ke 3 ya. Dan petiknya atau genjrengannya di senar 1 2 3 aja. Oke. Lalu selanjutnya ke F, lalu ke D minor, E minor, dan terakhir ke A. Oke, bisa ya, kita coba aja pelan-pelan. Tak pernah ku rasa tak berdaya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian chorusnya atau ke bagian refnya. Kuncinya yaitu G, A, lalu F crash minor. Nah, yang belum bisa F crash minor, kalian bisa pencet aja senar 1, 2, 3 di fret yang kedua ya. Dan genjrengnya di senar 1, 2, 3 aja. Lalu ke B minor. Nah, B minor seperti ini ya. Oke. Lalu selanjutnya ke E minor, lalu ke A, lalu ke A minor, dan terakhir ke D. Nah, jadi di refnya ini ada dua part ya. Itu tadi part yang pertamanya. Nah, selanjutnya part yang keduanya seperti ini, kuncinya yaitu G, lalu F crash minor lagi seperti tadi,
seperti ini atau seperti ini. Terus selanjutnya B minor, lalu E, lalu E minor, G minor seperti ini atau seperti ini, dan ke D. Oke, kuncinya lumayan banyak tapi di sini gampang-gampang ya. Kita coba aja pelan-pelan. Wahai cinta beri petanda. Oke, kita sambung ke part yang keduanya. Andai cinta sebagai bunga. Nah, selanjutnya masuk lagi ke bagian intronya. Kuncinya sama seperti intro sebelumnya, tapi di sini satu kali balikan ya. Kita coba aja pelan-pelan. Oke, kita selanjutnya masuk lagi ke bagian verse-nya. Kuncinya sama seperti di verse sebelumnya. Kita coba aja langsung. Betapa murahnya kau atas mana. Masuk lagi ke bagian pre-chorus-nya. Kuncinya sama seperti di pre-chorus sebelumnya. Kita coba aja langsung. Tak pernah ku rasa tak berdaya. Selanjutnya masuk lagi ke bagian chorusnya atau ke refnya. Kuncinya sama ya seperti di ref atau chorus sebelumnya. Kita coba aja langsung. Wahai cinta beri petanda. Masuk lagi ke part yang keduanya. Andai cinta setangkai bunga. Nah, selanjutnya di sini langsung masuk ke bagian interlude-nya ya. Tapi di sini kita buat singkat aja, kuncinya yaitu G, minor, B minor, E minor, A, dan terakhir ke D. Nah, selanjutnya disambung lagi ke bagian ref-nya ya. Dan kuncinya sama seperti di ref sebelumnya. Jadi bisa kalian coba sampai lagunya selesai. Selamat mencoba. Nah, itu dia guys, Tetora Gitar, lagunya Tiara Andini yang judulnya Kupu-Kupu. Dan sudah setting dan pinju semuda, sempat pelajari buat para penumpang yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.